Hello, let's decorate binder with bubbles. Pertama aku cari referensi mau kayak gimana dekor bindernya, dan aku nemu beberapa yang aku mau. Ini dia desainnya. Habis itu aku buka, aku buang cover yang lama dan aku ganti pakai kertas polosan ukurannya B5. Terus aku keluarin koleksi stiker aku semuanya, ada yang manusia, makanan, pokoknya random deh. Nah, habis itu baru deh susun sesuai desain yang aku mau. Ingat ya, ini belum dibuka stikernya. Here's the final design. Ini part yang butuh kesabaran banget adalah nempelin satu-satu stiker yang udah kita susun tadi. Sumpah, ngerjain ini lama banget. Habis itu udah deh, tinggal dimasukin lagi. Dan new cover is finally done. See you!